Organisasi Lingkungan Hidup Greenpeace menyebutkan kebakaran hutan dan penggunaan energi fosil, terutama batu bara, menjadi penyumbang terbesar kenaikan emisi karbon di Indonesia. Dalam Net Zero Summit yang berlangsung di Jakarta hari Sabtu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengklaim Indonesia masih dalam jalur penurunan emisi sesuai Perjanjian Paris 2015. Kalaupun masih ada batu bara, Luhut menegaskan negara-negara maju pun masih banyak yang menggunakan batu bara hingga saat ini. Negara-negara yang maju itu, kamu lihat di Amerika berapa banyak coal fire, berapa persen? Masih 40 atau 60%. Jadi orang-orang itu ngomongnya aja anu banyak. Yang membersihkan sampah laut yang terbanyak di dunia sekarang 36%. Jadi jangan kira bahwa bangsa muda hebat, kau harus bangga jadi bangsa Indonesia. Ya. Bahwa kita ada kurang ya, tapi kalau ini tadi ya mangrove yang terbanyak.